Eling Allah iku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuan ketentuannya. Misale ke dibujuk cerewet. Terus donga ya Allah mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang salihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditakdir di bojo salihah iku ana aturane. Misale terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa at-thayyibuna. Pokoknya walhasil eling lah terus al-khabisatul khabisina al-khabisuna al-khabisat wa thayyibatu lit-thayyibina thayyibuna lit-thayyibat. Iya, Allah gawe aturan bojo salihah iku pantese sing lanang ya. Soale akhire mikir, mboten sidoriyen Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu, baru nanti setelah saya soleh, jenengan yang harus mengikuti aturan. Jenengan berjanji yang toyib harus dapat toyibah. Akhirnya kan enggak banyak nuntut. Gue kepinti anakmu ku alim, alim, soleh, apal Quran. Terus gue kudu ini nuntut. Lah aku itu ngapal lo yura tahu zaman pondok beling kok kepinti anak soleh. Iki wis sumbut tau ora. Akhirnya mikir, Gusti saya dulu. Tak soleh dulu, tak apalkan Quran dulu, baru dungo anak. Tapi ini kan enggak. Kowe goblok, trauma mbek goblok, kem anak mbek plekoto dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa? Kuapok melarat terus anak mbek peksa dadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak mbek dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Dadi wong iku kudu mikir, tapi nak hukum itu ndak seperti itu semua. Lan kula nak mbok ngalim hormat. Ya donga sak kadare jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. Ten nomor 1 ku eling hukume Allah. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umun bagiane sepanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki. Kenapa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuat. Kita udah ora siap kabeh. Mergo aku wis ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, wis ora ngono. Ya tapi tetep donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare sing nganggo donga sapu jagat wis robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nek kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yuk baduwah, dengan ilmu Allah disembah, dengan Allah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua sudah. Coba kowe misalnya donga, ya Allah kula kepengin dadi wong sugih sing barokah sing manfaat. Pertanyaannya ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lha kok roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora kula kepengin di bojo ayu sing nurut. Lu nurut nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut ning keses setan. Fuh kok ora mikir. Keliru meneh. Ayo, wen roh raimu nak bau bener. Bakate bakat maksiat pancen. Tapi nak kowe nganggo ilmu. Aku iku pantas untuk bojo salihah ta ora? Ngaca. Aturane Allah nak at-thayyibat li thayyibin utawa nak salihah li salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sedo kok mengkeriyen Gusti, salihah mengkeriyen tak saleh riyen ngono-ngono. Thayyibat mengkeriyen tak thayyib riyen. Akhire belajar. Wong seneng ana mendonga addu'a mukhul ibadah. Donga iku sumsume. Ya itu hadis aja iku tok talabul ilmi faridhatun. Fardune ra dilakoni kok amen. Bocak ora karo-karuan. Jadi tapi kan mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat yang golek ilmu nakalan, moh mikir karek ngrungokno. Engko nak ra paham rek amane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku, golek ilmu pecundang, golek ilmu tenan ya aku, nak ra paham nganti nangis. Lho kula maca kitab ra paham nganti nangis. Nak utekku ra cukup, perangkatku ra cukup kula nganti salat hajat ya pangeran, supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane yo ngrungokno. Maknani dhewe ra iso, maca dhewe. Golek sing ahli, wis teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nak gak paham wis wae alam ngono. Opo ya go lucu-lucunan zaman akhir cukup lah iku cukup. Tapi ujine gak golek ilmu kang ngono iku. Apa ya? Ya mau pecinta utawa apa ya? Pokoke ya darane pecundang kok elek temen wis. Pokoke ngono. Ya tadi eling-eling ya. Dadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri,
ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya, ada di Muqaddimah Kitab Majmu', ada di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan, mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak ya mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam juga. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial, narkoba juga merusak tatanan sosial, ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dungo ngomong kepentingannya dhewe terus. Ya ora kelas e wong dungo mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelas e. Ngandel aku to bocah kandhane kok angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi innahu kana fahisha. Itu buruk sekali. Wa sa'asabilan dan merusak dalan kaman. Merusak tatanan jur. Terus si wong alim mau mulang, zina bahaya jur. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebab narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyakan Allah. Sementara ke mojok gayamu khusyuk, Gusti kula melarat buasen Gusti. Jare malaikat wis roh. Ngene paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab itu egois ndak? Egois. Nah kalau wali dekne dongane ngene, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Donga ngono ora nganti suwe, syarate kuat ngaji dulu. Paham, syarate kuat ngaji. Akhirnya gabung sing ngaji. Paham ya, mlane kula suwun donga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah tholabul ilmu. Aja kok terus ra ndonga kowe sombong. Sekere ra ngalim ra tau wiridan tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Dadi rada enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh madhep opo. Wong eling pangeran kok gak oleh kok aneh meneh malah. Madhep ora sekedar salah tapi aneh. Wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Sarane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau elinge ngene tok iku lucu gak misale. Aku eling Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan sing dilingilah kan bangga, mergo sing dilingi pres tas ini. Misalnya Mustafa tak ilingi, kau iling Mustafa iling. Wonge pokoknya nak ngaji gue ngarap, setua nak ngaji turunan, mangkel gak? Mangkel. Kau iling rokain iling, wonge gedut nak ngaji bapak murah pokoknya guyu banter, kan mangkel. Tapi nak diiling iling dari singape, kau iling rokain. Wah, aku minasabikinal awalin. Wah, kan keren, oh Mustafa minasabikinal awalin. Podo terus kerennya apa? Misalnya Allah mbok eling-eling mok prestasi Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin nduwe apik. Allah kok bojak bakas. Cara bojo-bojo Jawane cara basa gaule bojak bakas barang faras sing cemen napa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan datnya itu yang keren-keren, aku sing gawe langit bumi gawe srengenge. Misal mosok Allah sing gawe bojone ruhin. Kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Faham tak maksudnya? Jadi yang pangeran aku tu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah yo bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng sing nganggo sifat keren. Iku mulai disebut walillahil asmaul husna. Nek eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul masalul a'la fis samawat. Allah tu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati mo. Kenapa ke sugih? Wah, aku tahu. Iku aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di donya akeh. Donya iku barang sepele. Tapi nek aku ngomong ngene, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakat menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba dan itu karena didikan agama. Kan keren Allah mbok sebut dalam konteks besar. Lah orang alim tuh orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika nsifati zina piye? Innahu kana fahisha, sangat buruk. Wasa'an apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu.
siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya, kula suwun ya, pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak ndure seneng wiridan. Ya tetap wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa? Dadi tareka lae sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya tareka iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora ora penting. Kula kepengin senengi pangeran, rasane senengi. Senengi malah ribet. Senengi amen sowan malah ngel-ngel wong. Suwan kiai pas ngaji tak kandhani, suwan kiai nak ben barokah ku pas siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah nek suwan paling terus suasanane king jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten? Gak sehat gak kelar rene aneh-aneh ngono. Mesti takokane iku barang-barang ra penting, bener kok? Nak kurang pegawai malah takok, temen mereka musim pundi, musim nopo nih, musim tembakau. Malah kadang takok, ini nembe musim nopo, musim hujan. Mana kiai ini apa dudusan nopo cerita itu? Mesti rap penting, mau tema-tema itu rap penting. Aneh-aneh. Lah kiai ujak bakas ngono itu, serempet. Mau enak seneng kiai ya nopo, ngaji seliannya itu gak penting. Kecuali ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya 10 tahun bisa nih kadang-kadang. Oh suwi temen gue suspend suwi lah. Maksudnya sering ngaji lihat dia gue sak sepati ya boh. Dia sahabat Nabi gitu. Kenangannya gue ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak sowan itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlo-gojlokan rileks terus. Kadang ya dijak bodoh nih bareng sahabat-sahabat. Lho kula tak critani Nabi dijak bodoni sahabat ngene ate. Tapi Nabi kan gak mungkin nglalosno bodoni. Tapi Nabi nek ana sahabat sing bodoni ya biyen ora Nabi kan ya rada salah pantes wong ora Nabi. Dadi Nabi nate crito dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kabeh butuh mangan. Kelaparan kehausan dari Nabi. Wis bayane akhir zaman. Ya ana sahabat sing astagfirullah gawat iki. Pas iku dajjal teko sih jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu.